aturan yang yang telah disepakati bersama. Ini ini merupakan poin yang penting ya. Kemudian eh, yang poin yang terakhir adalah adanya eh, sebuah waktu ya atau apa ya eh, ada waktu untuk merenungi sebuah kesalahan. Jadi ada ada ada, ada kegiatan ini perenungan ya dari kesalahan kesalahan itu yang dapat uh, menumbuh kembangkan uh, konsep disiplin itu di dalamnya itu bisa bisa uh, teroptimalkan dari kegiatan itu ya. Salah satunya yaitu ada renungan dari kesalahan. Bisa introspeksi diri uh, dari perbuatan-perbuatan itu. -perbuatan. Kemudian uh, dihubungkan dengan restitusi. Nah, di bagian restitusi ini tentu ada poin-poin tertentu. Nah, saya saya merangkum ada uh, lima poin ya kurang lebih ada lima poin yang yang uh, perlu di, di, apa, di, didiskusikan. Yang pertama adalah murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. ya perilakunya murid. Apa yang diperbuat itu akan bertanggung jawab terhadap perilaku yang di, dilakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu poin selanjutnya adalah pesta peserta didik itu menghormati dirinya terlebih orang lain. Nah, ini yang dalam hal ini selalu dijunjung, terutama di di mana di di budaya kami di budaya Jawa tetap menjunjung tinggi, dan namanya adalah menjunjung tinggi yang namanya menghormati orang lain. Kemudian ada peran teori kontrolnya di situ berperan ya dalam poin poin uh, restitusinya. Kemudian dari hal-hal itu dari berbagai macam poin-poin uh, itu kemudian yang terakhir adalah uh, timbul rasa semangat yang tinggi dalam memperbaiki sebuah kesalahannya itu. Jadi berdasarkan teori restitusi itu akan uh, peserta didik itu akan tumbuh uh, uh, perkembangannya dalam hal ya memperbaiki sebuah kesalahan-kesalahan dari apa yang diperbuat nah, tentu dari perilakunya ya maka muncul rasa untuk bertanggung jawab dalam hal atau dalam konteks itu selanjutnya adalah kita dari dua konsep itu, konsep disiplin gambaran konsep disiplin dari yang gagal itu seperti ini, kemudian konsep disiplin yang sukses atau berhasil itu seperti ini ada ada dua gambaran dua gambaran yang kemudian kita akan analisis ataupun kita tarik dalam dalam sebuah konsep ataupun pendekatan restitusinya sebelum kita berbicara uh, lebih jauh tentang uh, apa itu restitusi kemudian cirinya apa nah kita akan uh, memberikan sebuah uh, nama yang uh, pada sesi sebelumnya sudah saya uh, sediakan atau sudah saya tampilkan di di share screen tadi yaitu tentang budaya positif nah ini ada hubungannya ada ataupun ada kaitannya tentang restitusi tentang disiplin positif pada peserta didiknya di ada ungkapan ya ataupun ada perkataan dari goseni itu di tahun 2004 dia mengatakan bahwa restitusi itu merupakan, ataupun adalah proses menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, berangkat dari pengertian ini, tentu dari restitusi itu sendiri adanya restitusi itu memang akan menciptakan sebuah kondisi yang mana peserta didik itu mampu memperbaiki kesalahan mereka kesalahan apa kesalahan yang mereka perbuat mereka perbuat kemudian mereka akan menganalisis kemudian akan bertanggung jawab dengan adanya adanya apa hal demikian sehingga, uh, ini apa uh, konsep uh, itu akan membawa mereka kembali pada kelompok mereka sesuai dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini sangat penting sekali, terutama dalam bidang pengelolaan pendidikan, dalam bagaimana cara kita mengelola karakter dari ataupun membentuk karakter dari murid ataupun peserta didik. Kemudian apa sih ciri-ciri dari restitusi itu? Kita akan lihat ini. Kita akan diskusikan. Ciri restitusi ataupun ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan menebus masalah ataupun menepis kesalahan. Namun belajar dari kesalahan. Nah, supaya ke depannya itu tidak terjadi presiden-presiden uh, sebelumnya. Jadi bentuk dari apa ya? protek. Protek agar tidak terjadi atau tidak terulang kembali pada uh, pada uh, Sesi-sesi sesi berikutnya seperti itu tentu ini uh, merupakan sebuah poin yang poin uh, yang sangat uh, bagus untuk uh, membicarakan tentang uh, pengelolaan kelas terutama dalam menggali ataupun uh, menganalisis dari uh, permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi ini poin penting sekali ini. Lalu yang selanjutnya itu adalah memperbaiki hubungan. Ciri restitusi itu dari adanya pak masalah itu kemudian diperbaiki hubungannya. Yang sebelumnya itu hubungannya tidak baik, kemudian diselaraskan. Kemudian apa akan timbul ya akan timbul hubungan yang erat kembali itu gitu ya uh, kemudian yang poin selanjutnya adalah tawaran bukan paksaan jadi di, di dalam hal ini tidak ada yang namanya paksaan kemudian hukuman itu tidak diberlakukan <tuh> dibebaskan uh, dalam hal ini adalah bebas yang bersifat positif ya bukan pas yang dalam bahasa Jawa sakar pede itu bukan seperti itu. Kemudian menonton poin selanjutnya. Ya. Poin selanjutnya adalah menonton untuk melihat ke dalam diri. Jadi lebih ke menggali dalam diri usaha itu sebenarnya seperti ini, seperti ini itu melihat lebih dalam lagi ataupun bisa disebut dengan introspeksi diri bagaimana kita bisa seberapa seberapa jauh saya penguasaan saya dalam hal-hal terutama dalam pengelolaan diri, ya kemudian yang selanjutnya adalah poin selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini memang menjadi protek, ya, protek dalam hal mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari segala tindakan. Nah, kemudian selanjut poin selanjutnya adalah fokus pada karakter. Bukan tindakan akhir-akhir ini, kita memang krisis karakter, terutama dalam uh, yang sangat mengalami dampak yang besar, adalah dalam bidang pendidikan. Karakter itu memang menjadi number one, karena dengan karakter ini, uh, individu seorang individu bisa menentukan bisa mengelola sebuah kelompok dari karakter ini memang dari semua lini itu pasti yang pertama dilihat itu adalah karakter karakter itu menjadi tolak ukur karakternya dulu kalau karakternya sudah bagus, tentu yang lainnya juga bagus semuanya. Nah, memang akhir-akhir ini kita krisis dengan karakter, terutama dalam bidang terutama dalam pengaruh digitalisasi ataupun disrupsi itu memang sangat memberikan pengaruh besar terhadap pola karakter yang yang wujud dari output uh, individu di 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 negara kita ini khususnya ya. Nah hal-hal demikian itu memang perlu ditekankan kembali tentang pentingnya sebuah karakter karakter is number one. Ya. Karakter itu merupakan nomor satu, ya. Jadi pada poin ciri-ciri uh, ciri restitusi yang selanjutnya ini yaitu fokus pada karakter bukan pada tindakannya. Jadi jelasin ya. Kemudian poin selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi, nah, bukan. Uh, ada dari masalah-masalah itu dikuatkan kembali supaya uh, individu itu tetap uh, mempunyai motivasi, tetap memberikan uh, ataupun memperbaiki kesalahan, mau memperbaiki, memperbaiki kesalahan itu. Kemudian uh, dari penguatan itu ada timbul rasa ataupun uh, ada rasa yang namanya pemberian solusi. Kalau di kelas itu kita terapkan hal ini terhadap problema-problema yang ada di di kelas terutama uh, lebih di sekolah kita bisa menerapkan uh, restitusi ini ya Nah, tindakan-tindakan itu, bila ada peserta didik ataupun murid yang mengalami problem atau permasalahan ini, kita kuatkan. Kita kuatkan dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang bagus, yang sifatnya adalah menguatkan, bukan mematikan, tetapi menguatkan, dan kita tawarkan solusinya dan tentu seorang guru tentu akan fokus pada problem-problem itu kemudian memberikan sebuah penguatan dan dihari dengan solusi pemberian solusi memang yang diharapkan dari peserta didik ya memang harus di memang di apa namanya memang diharapkan sekali dari peserta didiknya solusi apa solusi tentu solusi yang memberikan sebuah dampak positif untuk perkembangan peserta didiknya ataupun muridnya baik itu konsep restitusi pengertian restitusi dan ciri-ciri daripada restitusi Baik, kita akan melakukan perbedaan, ya, perbedaan, perbedaan, uh, perbedaan dari hal-hal uh, yang sudah uh, saya diskusikan, saya bicarakan dengan teman-teman uh, tadi, yang di sini ada saya mempunyai sebuah kasus ya kita bisa diskusikan kita bisa berbeda bedakan ya ada sebuah kasus siswa itu sering tidak mengerjakan PR nah ini sering sering terjadi bahkan selalu terjadi di di, di kelas yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini salah satu contoh kasusnya ya contoh kasus yang sederhana contoh kasus yang sederhana dari dari apa kejadian yang kalau di tempat saya itu sering yang pertama kita bisa menerapkan ya kalau kita terapkan hukuman Uh, kita menerapkan hukuman Yo, Misalkan Hukumannya apa kalau siswa sering tidak mengerjakan PR? Nah, misalkan Yang pertama Kalau dari segi hukuman Guru menghukum Siswa-siswa tersebut uh, Kemudian Mereka Disuruh menghormat Kepada bendera Selama 50 menit Misalkan Itu hukumannya Bentuk hukumannya Lalu selanjutnya guru itu marah dan marah besar. Marah besar. Kamu, kamu kenapa kok tidak mengerjakan PR? Kamu tadi malam pasti ini. Kamu tadi malam begadang. Kamu tadi malam dengan HP. Nah, mainan HP. Nah, kemudian kamu nonton TV sampai jam berapa? Nah, seperti itu. Marah besar sekali. Nah, secara serta merta anak itu menjadi takut dari 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 hal itu itu hukuman poin hukumannya. kemudian konsekuensinya konsekuensinya apa tentu yang pertama guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat ataupun dikerjakan sebanyak tiga kali lipat nah ini Kemudian yang terakhir, poin terakhir dari uh, poin konsekuensi yaitu guru tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Nah, kalau guru itu tegas, pasti siswa itu akan nurut, akan menghormati uh, apa yang menjadi uh, peraturan kelasnya. Kemudian Restitusinya kita kembali ke restitusi setelah hukuman konsekuensi restitusi kita akan bandingkan ketiga ranah ini di dalam bab restitusi tentu yang pertama guru menanyakan keyakinan kelas dulu atau kepada dirinya ya untuk membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik itu. Nah, kita bicarakan dengan uh, dengan uh, apa nama tanpa ada tekanan kemudian enjoy enjoylah nah, uh, di restitusi ini uh, menerapkan sebuah uh, kita bicara dulu ya kita bicara dulu kepada siswa tersebut untuk menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati apa di dalam kelas uh, di dalam kelasnya dan uh, ada beberapa pertanyaan tentunya di hal di di poin pertama itu untuk membantu membuka ataupun membantu penyelesaian masalah yang dihadapinya In dalam konteks ini siswa itu sering tidak mengerjakan PR. Nah. Dari uh, poin pertama, itu bisa di, digali lebih dalam. Apa masalahnya, misalkan uh, peserta didik itu uh, tidak mengerjakan PR? Karena mungkin, ya, mungkin uh, ketiduran, mungkin nonton TV sampai malam, kemudian lupa mengerjakan PR, kemudian... Uh, mungkin ya mungkin bukunya ketinggalan di sekolah nah hal-hal seperti itu bisa di, di, digali lebih dalam bermasalahnya bukan uh, ditembak pada satu pokok masalahnya misalkan kalau ditembak artinya uh, kamu pasti orang gara PR ini pasti kamu telat beli bangun tadi malam nonton bola sampai jam berapa nah pertanyaan-pertanyaan ini kata-kata kata-kata ini tentu akan menimbulkan rasa takut terhadap peserta peserta didik ataupun muridnya. Nah, dari restitusi ini tentu akan lebih semul ataupun lebih apa lebih halus ya. Lebih halus dalam dalam adalah menggali sebuah masalah yang dihadapinya. Kemudian poin selanjutnya adalah Guru itu terbuka, dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, guru itu istilahnya adalah uh, tidak memaksakan uh, muridnya dalam hal menggali sebuah permasalahan, permasalahan. yang ada, jadi dari ketiga, ketiga ranah atau ketiga aspek ini, hukuman konsekuensi, kemudian restitusi, ini tentu akan. Memberikan sebuah gambaran-gambaran tentang uh, perbedaannya, perbedaan dari apa dari ilustrasi uh, contoh kasus, contoh kasus dalam hal ini adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Itu perbedaan, uh, ketiga perbedaan, ya. baik kemudian. Kita akan uh, tentukan lima posisi kontrol restitusi. Ada lima posisi kontrolnya dalam restitusi ini. Yang pertama yaitu, nah, ini ada penghukum. Ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada teman, dan ada manajer. Nah, ini lima posisi kontrol restitusi. Kita akan coba contohkan penerapannya dalam lima posisi kontrol ter terkait materi restitusi ya, kita akan ilustrasikan dari kelima posisi itu ada sebuah kasus yaitu siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya katakanlah ya Siswa itu tidak memakai atribut, misalkan tidak memakai topi, memakai dasi, dan tidak memakai uh, apa, sabuk. Nah ini banyak terjadi di sekolah-sekolah yang ada peserta didiknya itu tidak lengkap atributnya. Nah bagaimana dengan kasus ini? Kita akan lihat dari sisi hukumnya, dari sisi penghukumnya ya nah yaitu ada sebuah catatan yaitu patuhi aturan misalkan ya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan nah, itu merupakan penghukuman kemudian kita bicara ke aspek selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah misalkan ada kata-kata seperti ini berapa kali bu guru harus memberitahu kamu nak, ibu sangat kecewa sekali terhadap kamu. Nah, hal-hal ini seolah-olah itu guru itu benar dan menjadi uh, apa? Menjadi posisi sentralnya seolah-olah dia itu paling benar. Nah, membuat rasa bersalah dalam hal ini. Ya. Lalu yang aspek selanjutnya adalah atau lima pos, uh, posisi selanjutnya adalah teman. Yaitu ayolah yang tertib. Buat ibu bangga kali ini tidak apa-apa salah. Nah, ini posisinya sebagai teman, ya. Bu Guru itu posisinya sebagai teman. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang yang ketiga itu sebagai teman. Teman ya. Lalu yang keempat adalah posisinya sebagai pemantau. Misalnya ada kata-kata seperti ini ya contohnya ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini merupakan kata-kata contoh kata-kata dari posisi pemantau. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang kelima posisi sebagai manajer. Bisa menggunakan pertanyaan seperti ini ya. Bapak Ibu semuanya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Nah, kata-kata itu dari kelima itu bisa dibedakan ya. Mana yang memiliki kontribusi untuk ke arah yang membangun, ke arah yang tidak memaksa, ke arah yang memberikan kebebasan tetapi kebebasan yang bersifat membangun ya memberikan ataupun memberikan uh, kon apa ya konsekuensi uh, bukan konsekuensi ya memberikan sebuah uh, nalar berpikir uh, ataupun membentuk sebuah karakter ke karakter yang lebih baik lagi itu dari lima posisi eh, posisi lima posisi kontrol restitusi ya yang pertama itu sebagai penghukum yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah yang ketiga adalah posisinya sebagai teman jadi guru itu sebagai teman seperti itu yang keempat adalah sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer dari lima posisi itu bisa. Bapak Ibu bedakan satu dengan yang lainnya cara menggali sebuah permasalahan pada peserta didik ataupun murid Kemudian, dari hal-hal itu, kita akan tuangkan ke dalam sebuah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang dalam hal ini adalah menggali menggali peraturan-peraturan uh, yang sebenarnya. Yang pertama, pertanyaan pertama. Sebagai pertanyaan pengantar ataupun pertanyaan uh, analisis. Kita bisa menggunakan seperti ini, sebagai contohnya: mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat oh kami ulangi lagi, saya ulangi lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan sebuah analisis ataupun kesepakatan dalam diri. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada waktu pandemi di tahun 2019 silam dan mencuci tangan setiap hari? Kenapa harus mencuci tangan setiap saat? Nah ini menjadi sebuah... Uh, sebuah tinjauan, tinjauan kasus, tinjauan realita yang dalam hal ini memerlukan sebuah uh, tindakan sesuai dengan kesadaran uh, diri. Lalu, lalu dari hal-hal itu kita bisa terapkan di di kelas. Nah, saya akan mengajar di kelas eh, kelas 3 SD. Nah, jadi di di kelas 3 SD itu ada kesepakatan-kesepakatan yang eh, wajib kita taati kesepakatan itu salah satunya uh, punya yang pertama ya. Kenapa saya terapkan untuk keyakinan kelas itu di kelas? Saya punya harapan yang pertama yaitu uh, harapan dari guru ya terutama yaitu Harapan dari kesepakatan itu adalah uh, guru itu saat mengajar ataupun menerangkan materi itu diusahakan dengan sabar dan menyenangkan. Nah, kalau ada rasa senang-senang dengan gurunya dalam hal ini senang dalam pengajarannya, maka murid itu akan mudah dalam menerima sebuah materi. Kemudian selanjutnya adalah ah, guru itu peduli dengan muridnya. Misalkan ada yang belum bisa ini, kita akan uh, akan uh, fasilitasi ataupun kita akan berikan uh, pemahaman kembali terhadap uh, peserta didik atau siswa yang belum belum memahami materi yang telah yang disampaikan lalu uh, guru itu menerapkan kegiatan yang santai, asik dan bisa uh, diajak bercanda. Nah, gitu. Jadi tidak uh, kaku gitu Kita bisa merasa senyum. Nah, itu dari hal-hal itu akan menciptakan ataupun memberikan uh, pemahaman materi yang yang lebih baik. Kemudian, guru itu dituntut untuk ramah. Dan tidak cuek terhadap terhadap uh, peserta didiknya. Kalau guru tidak ramah, tidak cuek. Uh, tidak cuek. Uh, guru itu tidak ramah, cenderung cuek. Bagaimana dengan uh, materi yang diajarkan? Tentu akan uh, ini pembelajarannya itu tidak akan tersampaikan dengan dengan baik kalau model seperti itu. Jadi terkesan kaku gitu ya. Kemudian uh, harapan yang selanjutnya yaitu penerapan game edukatif nah, karena kami di di SD tentu pengelolaan kelas itu diselingi dengan permainan games nah di kelas 3 saya sendiri itu telah menerapkan sebuah sebuah Baik, saya akan teruskan materinya. Tadi kita berbicara tentang hukuman dan penghargaan. Ya, dari konsep disiplin itu ada ada yang kita bicarakan ada hukuman dan penghargaan. Tadi kita sudah berdiskusi tentang penghargaan, ada yang sifatnya itu tidak efektif, kemudian merusak hubungan, kemudian apa, mematikan kreativitas, hukum, dengan sistem ranking. Nah, di sistem ranking ini juga juga perlu di di, di, di apa, di di uh, di kaji lebih lanjut kemudian merampas dalam hal menghargai dirinya itu juga bagian dari konsep yang gagal konsep yang gagal itu ya kemudian tadi ada dibandingkan ya ada konsep yang gagal kemudian ada konsep yang uh, sukses nah, konsep sukses itu apa konsep disiplin Uh, konsep disiplin sukses uh, itu seperti apa? Nah, saya merangkum, ada dua. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsekuensinya, kemudian ada restitusinya. Nah, dari dua ini kita bisa melihat uh, hal itu bisa uh, sukses atau tidak. baik kita awali dari fase ataupun bab konsekuensi nah dalam hal ini konsekuensi mempunyai beberapa sub yang pertama ataupun mempunyai poin yang pertama adalah penguatan jangka pendek sebuah penguatan kemudian adanya monitoring yang sifatnya adalah berkelanjutan kemudian ada stimulus respon ada ini ada stimulus hukum stimulus respon nah ini juga uh, merupakan poin dari konsekuensi kemudian uh, peserta didik itu uh, mampu dan mau menghormati peraturan yang yang telah disepakati bersama nah ini ini merupakan poin yang penting ya Kemudian yang poin yang terakhir adalah adanya sebuah waktu ya atau apa ya ada waktu untuk merenungi sebuah kesalahan. Jadi ada 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 kegiatan ini perenungan ya dari kesalahan-kesalahan itu yang dapat menumbuh kembangkan konsep disiplin itu di dalamnya itu bisa bisa teroptimalkan dari kegiatan itu ya salah satunya yaitu ada renungan dari kesalahan bisa intros introspeksi diri dari perbuatan-perbuatan itu kemudian dihubungkan dengan restitusi nah di bagian restitusi ini tentu ada poin-poin tertentu nah, saya saya merangkum ada uh, lima poin ya kurang lebih ada lima poin yang yang uh, perlu di, di apa di didiskusikan. yang pertama adalah murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya uh, ya perilakunya murid apa yang diperbuat itu akan bertanggung jawab terhadap perilaku yang di, dilakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu poin selanjutnya adalah um, pesta peserta didik itu menghormati dirinya terlebih orang lain. Nah, ini yang dalam hal ini selalu dijunjung terutama di, di mana di, di budaya kami di budaya Jawa tetap menjunjung tinggi dan namanya adalah menjunjung tinggi yang namanya menghormati orang lain. Kemudian ada peran teori kontrolnya di situ berperan ya dalam poin-poin restitusinya. Kemudian dari hal-hal itu dari berbagai macam poin-poin itu kemudian yang terakhir adalah uh, timbul rasa semangat yang tinggi dalam memperbaiki sebuah kesalahannya itu jadi berdasarkan teori restitusi itu akan uh, peserta didik itu akan tumbuh uh, uh, perkembangannya uh, dalam hal yang memperbaiki sebuah kesalahan-kesalahan dari apa uh, yang diperbuat nah, tentu dari perilakunya ya maka muncul rasa untuk bertanggung jawab dalam hal atau dalam konteks itu selanjutnya adalah uh, kita dari dua konsep itu konsep disiplin uh, gambaran konsep disiplin dari yang gagal itu seperti ini, kemudian konsep uh, disiplin yang sukses atau berhasil itu seperti ini. Ada ada dua gambaran, dua gambaran yang kemudian kita akan analisis ataupun kita tarik dalam dalam uh, sebuah konsep ataupun pendekatan uh, restitusinya. Sebelum kita berbicara uh, lebih jauh tentang apa itu restitusi kemudian cirinya apa nah, kita akan uh, memberikan sebuah uh, nama yang uh, pada sesi sebelumnya sudah saya uh, sediakan atau sudah saya tampilkan di di share screen tadi yaitu tentang uh, budaya positif Nah, ini ada hubungannya, ada ataupun ada kaitannya tentang uh, restitusi, tentang uh, disiplin positif pada peserta didik. Di, uh, ada ungkapan ya, ataupun ada perkataan dari Goseni uh, itu di tahun 2004 dia mengatakan bahwa restitusi itu merupakan... Ataupun adalah proses menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, berangkat dari pengertian ini, tentu dari restitusi itu sendiri, adanya restitusi itu memang akan menciptakan sebuah kondisi yang mana. Peserta didik itu mampu memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahan apa? Kesalahannya mereka perbuat. Mereka perbuat. Kemudian mereka akan uh, menganalisis. Kemudian akan bertanggung jawab dengan adanya adanya apa uh, hal demikian. Sehingga uh, ini apa uh, konsep? Itu akan membawa mereka kembali pada kelompok mereka sesuai dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini sangat penting sekali, terutama dalam bidang pengelolaan pendidikan, dalam bagaimana cara kita mengelola karakter, dari ataupun membentuk karakter, dari murid, ataupun peserta didik, kemudian apa sih ciri-ciri dari -ciri restitusi itu? Kita akan lihat ini. Kita akan diskusikan. Ciri restitusi ataupun ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan menepis masalah ataupun menepis kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, supaya kedepannya itu tidak terjadi Presiden-presiden uh, sebelumnya. Jadi bentuk dari apa ya protek protek agar tidak terjadi atau tidak terulang kembali pada uh, ma pada sesi-sesi uh, berikutnya. Seperti itu tentu ini uh, merupakan sebuah poin yang poin uh, yang sangat uh, bagus untuk uh, membicarakan tentang uh, pengelolaan kelas terutama dalam menggali ataupun uh, menganalisis dari permasalahan-permasalahan uh, yang ada. Jadi ini poin penting sekali ini. Lalu yang selanjutnya itu adalah memperbaiki hubungan ciri restitusi itu dari adanya pak masalah itu kemudian diperbaiki uh, hubungannya yang sebelumnya itu hubungannya tidak baik kemudian uh, diselaraskan kemudian apa akan timbul ya akan timbul hubungan yang erat kembali gitu, gitu ya uh, kemudian yang poin selanjutnya adalah tawaran bukan paksaan. Jadi di di dalam hal ini tidak ada yang namanya paksaan. Kemudian hukuman itu tidak diberlakukan. <tuh> Dibebaskan uh, dalam hal ini adalah bebas yang bersifat positif. Ya bukan bebas yang oh, dalam bahasa Jawa sakar pedi, itu bukan seperti itu. <tuh> Kemudian menuntun uh, poin selanjutnya. Ya. <laughs> poin selanjutnya adalah uh, menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih ke uh, menggali dalam diri. Usaha itu sebenarnya seperti ini. Seperti ini, itu melihat uh, lebih dalam lagi, ataupun bisa disebut dengan introspeksi diri, bagaimana kita bisa uh, seberapa uh, seberapa uh, jauh saya penguasaan saya dalam hal-hal uh, terutama dalam uh, pengelolaan diri, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah poin selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini memang menjadi protek ya. Protek dalam hal mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari segala tindakan. Nah, kemudian selanjutnya poin selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Akhir-akhir ini kita memang krisis karakter. Terutama dalam yang sangat mengalami dampak yang besar adalah dalam bidang pendidikan karakter itu memang menjadi number one karena dengan karakter ini individu orang individu bisa menentukan bisa mengelola sebuah kelompok. Dari karakter ini memang dari semua lini itu pasti yang pertama dilihat itu adalah karakter. Karakter itu menjadi tolak ukur karakternya dulu. Nah kalau karakternya sudah bagus tentu yang lainnya juga bagus semuanya. Nah memang akhir-akhir ini kita krisis dengan karakter terutama dalam bidang terutama dalam pengaruh digitalisasi ataupun disrupsi itu memang sangat memberikan pengaruh besar terhadap pola karakter yang yang wujud dari output uh, individu di 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 negara kita ini khususnya ya nah hal-hal demikian itu memang perlu ditekankan kembali tentang pentingnya sebuah karakter karakter is number one karakter itu merupakan nomor satu ya jadi pada poin uh, ciri-ciri restitusi, restitusi yang selanjutnya ini yaitu Fokus pada karakter bukan pada tindakannya, jadi jelasin ya. Kemudian, poin selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi, bukan ada dari masalah-masalah itu dikuatkan kembali supaya individu itu tetap mempunyai motivasi. Tetap memberikan uh, ataupun memperbaiki kesalahan, mau memperbaiki, memperbaiki kesalahan itu. Kemudian, uh, dari penguatan itu ada timbul rasa, ataupun uh, ada rasa yang namanya pemberian solusi. Kalau di kelas itu kita terapkan hal ini terhadap problema-problema yang ada di di kelas terutama terlebih di sekolah kita bisa menerapkan restitusi ini ya nah tindakan-tindakan itu bila ada peserta didik ataupun murid yang mengalami problem atau permasalahan ini kita kuatkan kita kuatkan dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang bagus, yang sifatnya adalah uh, menguatkan, bukan mematikan, tetapi menguatkan, dan kita tawarkan solusinya, dan tentu seorang. Uh, guru tentu akan fokus pada problem-problem itu kemudian memberikan sebuah penguatan dan dihari dengan uh, solusi pemberian solusi memang uh, yang diharapkan dari uh, peserta didik ya memang harus di uh, memang di uh, apa namanya memang diharapkan sekali dari uh, peserta didiknya Solusi apa? Solusi tentu, solusi yang memberikan sebuah dampak positif untuk perkembangan peserta didiknya ataupun muridnya, baik itu konsep restitusi, pengertian restitusi, dan ciri-ciri daripada restitusi. Baik, kita akan melakukan perbedaan. Ya perbedaan 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 dari hal-hal yang sudah saya diskusikan saya bicarakan dengan teman-teman tadi yang di sini ada saya mempunyai sebuah kasus ya kita bisa diskusikan, kita bisa bedakan ya. Ada sebuah kasus siswa itu sering tidak mengerjakan PR. Nah ini sering sering terjadi, bahkan selalu terjadi di 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 kelas. Yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah ini salah satu contoh kasusnya ya. Contoh kasus yang sederhana. Contoh kasus yang uh, sederhana dari dari uh, apa uh, kejadian yang kalau di tempat saya itu sering. Yang pertama kita bisa menerapkan ya kalau kita terapkan hukuman uh, kita menerapkan hukuman. Yo misalkan hukumannya apa kalau siswa sering tidak mengerjakan PR? Nah misalkan yang pertama kalau dari segi hukuman Guru menghukum siswa-siswa tersebut Kemudian mereka disuruh menghormat Kepada bendera selama 50 menit misalkan Itu hukumannya, bentuk hukumannya Lalu selanjutnya guru itu marah dan marah besar marah besar kamu. Kamu kenapa kok tidak mengerjakan PR kamu tadi malam pasti ini. Kamu tadi malam begadang. Kamu tadi malam dengan HP. Nah, mainan HP. Nah, kemudian kamu nonton TV sampai jam berapa? Nah, seperti itu marah besar sekali. Nah, secara serta merta anak itu ya menjadi takut dari 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 hal itu. Itu hukuman, poin hukumannya. Kemudian konsekuensinya, konsekuensinya apa? Tentu yang pertama guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat ataupun dikerjakan sebanyak tiga kali lipat. Nah ini. Kemudian yang terakhir, poin terakhir dari poin konsekuensi yaitu guru tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Nah, kalau guru itu tegas, pasti siswa itu akan nurut, akan menghormati uh, apa yang menjadi uh, peraturan kelasnya. Kemudian restitusinya, kita kembali ke restitusi setelah hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita akan bandingkan ketiga ranah ini. Di dalam bab restitusi tentu yang pertama guru menanyakan keyakinan kelas dulu atau kepada dirinya ya untuk membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik itu kita bicarakan dengan dengan apa nama tanpa ada tekanan kemudian enjoy enjoylah nah, uh, di restitusi ini uh, menerapkan sebuah uh, kita bicara dulu ya kita bicara dulu pada siswa tersebut untuk menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati apa di dalam kelas uh, di dalam kelasnya dan uh, ada beberapa pertanyaan tentunya di hal di di poin pertama itu untuk membantu membuka ataupun membantu penyelesaian masalah yang dihadapinya In dalam konteks ini siswa itu sering tidak mengerjakan PR. Nah, dari uh, poin pertama itu bisa di, digali lebih dalam apa masalahnya misalkan uh, peserta didik itu Uh, tidak mengerjakan PR karena mungkin, ya, mungkin uh, ketiduran, mungkin nonton TV sampai malam, kemudian lupa mengerjakan PR, kemudian uh, mungkin, ya, mungkin bukunya ketinggalan di sekolah. Nah, hal-hal seperti itu bisa di, di, digali lebih dalam, bermasalahnya bukan. Uh, ditembak pada satu pokok masalahnya, misalkan kalau ditembak, artinya uh, kamu pasti orang gara PR ini, pasti kamu telat, Beli bangun. Tadi malam nonton bola sampai jam berapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, kata-kata-kata-kata ini tentu akan menimbulkan rasa takut terhadap uh, peserta, uh, peserta didik ataupun muridnya. Nah, dari restitusi ini tentu akan lebih semul ataupun lebih apa lebih halus ya. Lebih halus dalam 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 menggali sebuah masalah yang dihadapinya. Kemudian poin selanjutnya adalah guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, guru itu istilahnya adalah tidak memaksakan muridnya dalam hal menggali sebuah permasalahan, permasalahan yang ada. Jadi, dari ketiga, ketiga ranah atau ketiga aspek ini, hukuman konsekuensi, kemudian restitusi, ini tentu akan memberikan sebuah gambaran-gambaran tentang uh, perbedaannya, perbedaan dari apa dari ilustrasi contoh kasus contoh kasus dalam hal ini adalah siswa sering tidak mengerjakan PR itu perbedaan ketiga perbedaan ya baik kemudian kita akan tentukan lima posisi kontrol restitusi. Ada lima posisi kontrolnya dalam restitusi ini. Yang pertama yaitu, nah ini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada teman dan ada. Manager, nah, ini lima posisi kontrol restitusi. Kita akan coba eh, contohkan penerapannya dalam lima posisi kontrol ter terkait materi restitusi ya kita akan ilustrasikan dari kelima posisi itu ada sebuah kasus yaitu siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya katakanlah ya siswa itu tidak memakai atribut misalkan tidak memakai topi memakai dasi dan tidak memakai uh, apa sabuk. Nah, ini banyak terjadi di di sekolah-sekolah yang ada peserta didiknya itu tidak lengkap atributnya. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Kita akan lihat dari sisi hukumnya, dari sisi penghukumnya ya. Nah, yaitu ada sebuah catatan yaitu patuhi aturan misalkan ya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu merupakan penghukuman. Kemudian kita bicara ke aspek selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Misalkan ada kata-kata seperti ini. Berapa kali bu guru harus memberitahu e, kamu nak, ibu sangat kecewa sekali terhadap kamu. Nah hal-hal ini seolah-olah itu guru itu itu benar dan menjadi uh, apa menjadi posisi sentralnya seolah-olah dia itu paling benar. Nah, pembuat rasa bersalah dalam hal ini. Lalu yang aspek selanjutnya adalah atau lima pos, uh, posisi selanjutnya adalah teman yaitu ayolah yang tertib. Buat ibu bangga kali ini tidak apa-apa salah. Nah, ini posisinya sebagai teman, ya. Bu Guru itu posisinya sebagai teman. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang yang ketiga itu sebagai teman. teman ya. Lalu yang keempat adalah posisinya sebagai pemantau. Misalnya ada kata-kata seperti ini ya contohnya ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini merupakan kata-kata contoh kata-kata dari posisi pemantau. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang kelima posisi sebagai manajer bisa menggunakan pertanyaan seperti ini ya bapak ibu semuanya apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? nah kata-kata itu eh, dari kelima itu bisa dibedakan ya mana yang memiliki eh, kontribusi untuk ke arah yang membangun ke arah yang tidak memaksa ke arah yang memberikan kebebasan tetapi kebebasan yang bersifat membangun ya memberikan ataupun memberikan uh, kon apa ya konsekuensi uh, bukan konsekuensi ya memberikan sebuah uh, nalar berpikir uh, ataupun membentuk sebuah karakter ke karakter yang lebih baik lagi itu dari lima posisi eh, posisi lima posisi kontrol restitusi ya yang pertama itu sebagai penghukum yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah yang ketiga adalah posisinya sebagai teman, jadi guru itu sebagai teman seperti itu. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer dari lima posisi itu bisa Bapak Ibu bedakan satu dengan yang lainnya, cara menggali sebuah permasalahan. Pada peserta didik ataupun murid, kemudian dari hal-hal itu kita akan tuangkan ke dalam sebuah keyakinan. Kelas, nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang dalam hal ini adalah menggali, menggali peraturan-peraturan yang sebenarnya. Yang pertama, pertanyaan pertama sebagai pertanyaan pengantar ataupun pertanyaan Analisis kita bisa menggunakan seperti ini, sebagai contohnya: mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat oh kami ulangi lagi, saya ulangi lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan sebuah analisis ataupun kesepakatan dalam diri kemudian yang selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada waktu pandemi di tahun 2019 silam dan mencuci tangan setiap hari, kenapa harus mencuci tangan setiap saat nah ini menjadi sebuah sebuah tinjauan Ana tinjuan kasus, tinjuan realita yang dalam hal ini memerlukan sebuah uh, tindakan sesuai dengan kesadaran uh, diri, lalu. Lalu dari hal-hal itu kita bisa terapkan di, di kelas. Nah, saya akan mengajar di kelas eh, kelas 3 SD. Nah, jadi di, di kelas 3 SD itu ada kesepakatan-kesepakatan yang eh, wajib kita taati kesepakatan itu salah satunya uh, punya yang pertama ya. Kenapa saya terapkan untuk keyakinan kelas itu di kelas? Saya punya harapan yang pertama yaitu uh, harapan dari guru ya terutama yaitu harapan dari kesepakatan itu adalah uh, guru itu saat mengajar ataupun menerangkan materi itu diusahakan dengan sabar dan menyenangkan. Nah, kalau ada rasa senang, senang dengan gurunya, dalam hal ini senang dalam pengajarannya, maka murid itu akan mudah dalam menerima sebuah materi. Kemudian selanjutnya adalah ah, guru itu peduli dengan muridnya. Misalkan ada yang belum bisa ini, kita akan katakan uh, uh, fasilitasi ataupun kita akan berikan uh, pemahaman kembali terhadap uh, peserta didik atau siswa yang belum belum memahami materi yang telah yang disampaikan. Lalu uh, guru itu menerapkan kegiatan yang santai, asik, dan bisa uh, diajak bercanda. Nah, gitu. Jadi tidak uh, kaku gitu Kita bisa merah senyum. Nah, itu dari hal-hal itu akan menciptakan ataupun memberikan uh, pemahaman materi yang yang lebih baik kemudian guru itu dituntut untuk ramah dan tidak cuek terhadap, terhadap uh, peserta didiknya kalau guru tidak ramah tidak cuek uh, tidak cuek uh, guru itu tidak ramah cenderung cuek Bagaimana dengan uh, materi yang diajarkan? Tentu akan uh, ini pembelajarannya itu tidak akan tersampaikan dengan dengan baik kalau model seperti itu. Jadi terkesan kaku gitu ya. Kemudian uh, harapan yang selanjutnya yaitu penerapan game edukatif. Nah, karena kami di di SD tentu pengelolaan kelas itu diselingi dengan permainan games. Nah di kelas tiga saya sendiri itu telah menerapkan sebuah sebuah Baik. Uh, masih berbicara seputar uh, tentang keyakinan kelas ya dari tadi uh, yang diharapkan oleh guru kemudian yang diharapkan uh, oleh teman-temannya yaitu uh, yang pertama ya nah, kalau di uh, disparatan kelas yang diharapkan dari teman-temannya yaitu uh, rajin piket nah, kemudian uh, memiliki teman yang baik seru mudah bergaul uh, kemudian mampu menjaga perasaan dan tidak uh, apa ini namanya tidak melakukan pembulian nah sekarang ini kan juga uh, dari pemerintah juga digalakkan tentang bullying ya dari bullying. Ini selalu digalakkan ya. Lalu yang diharapkan setelah dari guru, setelah dari teman yang diharapkan yaitu yang selanjutnya adalah dari lingkungan sekolahnya. Yaitu yang diharapkan yang diharapkan yang itu lingkungan itu bersih sejuk rapi kemudian suasananya itu uh, tidak berisik nah, kemudian uh, yang terakhir itu adalah kompak itu yang diharapkan dari uh, lingkungan kelas nah lingkungan kelas itu jadi itu yang diharapkan uh, untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi di kelas tiga itu melihat tiga tiga aspek itu yang pertama yang diharapkan aspek yang diharapkan dari guru, kemudian yang kedua aspek yang diharapkan dari dari teman, yang ketiga aspek yang diharapkan dari lingkungan kelas yang diharapkannya itu seperti apa seperti itu itu keyakinan kelas. Salah satu keyakinan kelas uh, di kelas tiga, ya. lalu dari keyakinan kelas itu, kemudian akan membentuk uh, sebuah uh, cara, yaitu bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu sendiri yang diterapkan yaitu dari konsep abstrak kemudian dari abstrak itu jadi sebuah peraturan kemudian ya berupa pernyataan pernyataan yang bersifat universal, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk hal-hal eh, yang bersifat positif. Nah. Kemudian dalam segi peraturan itu jangan banyak-banyak. Nah, karena apa? Kalau banyak-banyak itu akan lupa akan kalau tidak tertanam pada pemikir, pola pikir anak, nah, makanya peraturan itu dibikin sedikit mungkin tetapi mengcover semua aturannya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelasnya. Nah, sesuaikan dengan kondisi uh, kelasnya masing-masing Bapak Ibu semuanya. Kemudian uh, warga sekolah, semua warga sekolah ada guru, penjaga, itu dilibatkan semua semua dalam pembuatan peraturan uh, ataupun keyakinan kelas ini. Nah, itu aspek-aspek uh, ataupun pertanyaan tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu, itu mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan uh, tersebut. Ya. Kemudian kita akan libatkan dari restitusi restitusi itu, kemudian kita akan libatkan ke dalam sebuah teori uh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bersama tentang segitiga restitusi. Baik, berbicara soal segitiga restitusi itu, ada berbagai berbagai poin-poin penting yang wajib kita perhatikan bersama dan kita kalau sebelum diterapkan ke dunia yang real gitu ya as poin atau aspek oh bukan aspek ya, poin yang pertama lebih ke poinnya. poin yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ada poin itu, menstabilkan identitas. Nah, tentu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dari hal-hal itu. Oke. Kemudian setelah menstabilkan, yang perlu dilakukan apa? Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ada validasinya. Setelah menstabilkan, kita ada validasi tindakan yang salah. Tentu, semua perilaku itu memiliki sebuah alasan tertentu ya makanya dari hal itu kita perlu yang namanya validasi tindakan yang salah ya baik kemudian poin-poin selanjutnya poin selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi yang internal dan keyakinan ya menanyakan keyakinan nah, setelah validasi, kemudian kita akan tanyakan, menanyakan keyakinannya. Tentu, kita semua itu memiliki sebuah motivasi-motivasi dari dalam diri, atau motivasi yang bersifat internal seperti itu, baik. Pada kasus-kasus uh, sebelumnya yang sudah saya uh, terapkan menggunakan segitiga restitusi salah satunya yaitu uh, anak itu memiliki permasalahan yaitu dengan temannya. Dipuli, kemudian dia akan mengancam ini, nah saya mencoba untuk memberikan uh, ataupun menerapkan segitiga restitusi itu nah dari tadi ada prosesnya itu so baik Saya tadi sudah menerus um, uh, telah menerapkan yaitu konsep menstabilkan identitasnya. Kemudian saya sudah melakukan validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan dari hal-hal itu. Saya terapkan pada siswa yang memiliki Uh, memiliki permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian saya terapkan itu, saya berikan penguatan, saya gali lebih dalam. Uh, sebenarnya apa, uh, apa namanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, dari hal-hal itu, kemudian saya gali per jawaban-jawaban uh, dari peserta didik itu, kemudian saya analisis. Lalu saya ambil kesimpulan, kemudian saya berikan penguatan sekaligus solusi terbaiknya. Tentu, hal-hal itu tidak memberikan ataupun tidak uh, bersifat memaksa, tetapi kita bicara lebih ke hal-hal uh, yang apa ya positif ya hal-hal yang positif yang mengarah ke permasalahan uh, si yang bersangkutan itu. Nah dari segitiga restitusi itu kemudian uh, membantu sekali ya dalam pengelolaan uh, pengelolaan uh, permasalahan permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengelolaan peserta didik itu sangat membantu sekali dalam pemecahan maupun pengambilan masalah uh, untuk untuk uh, ditinjau kembali dari kasus itu uh, yang terutama yang di kasus di kelas uh, saya yaitu kelas 3 uh, saya sudah uh, menerapkan itu dan Alhamdulillah sampai saat ini uh, berhasil berkat dari Restitusi itu. Jadi hal-hal eh, itu kalau dilakukan, diimplementasikan di kelas itu memang mempunyai dampak yang luar biasa sekali. Nah dari konsep menstabilkan, validasi hingga menanyakan keyakinan itu memang berpengaruh sekali terhadap perkembangan pola pikir, perilaku, karakter dari peserta didik itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari aksi nyata saya, yaitu aksi nyata 1.4 tentang budaya positif, uh, kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah uh, berkontribusi join di Yung ini. Siang-siang uh, ini kita Yung berdiskusi ataupun menyimak bersama terkait aksi mentah saya di satu titik empat modul ajar guru penggerak angkatan 9. Dari itu saya apabila kurang dan lebih dalam memberikan sebuah istilahnya adalah pengimbasan saya pribadi, saya manusia yang jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf yang seterusnya. Saya akhiri, bila hidupnya wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.